Aksi pencurian kotak amal masjid terekam kamera CCTV. Rekamannya juga diunggah akun Instagram @infokejadianmakassar pada Sabtu 5 Februari 2022. Peristiwa itu terjadi di Masjid Jenderal Sudirman, Jalan Merpati, Makassar pada Jumat 4 Februari 2022. Terlihat pria tersebut menggunakan sarung masuk dan mengawasi keadaan sekitar masjid. Merasa aman, pria tersebut bergegas mencari kotak amal. Pelaku yang telah mendapatkan kotak amal merusak gembok dan meraup semua uang di dalamnya. Setelah berhasil melancarkan aksinya, pria tersebut langsung meninggalkan masjid menggunakan sepeda motor. Ramai warganet berharap pihak berwajib dapat segera memburu pelakunya.